Yo yo yo. Welcome back to my channel. Oke okay, guys, so aku mau buat gacha ya. Pertama kali ini juga udah ngumpulin beberapa hari, mungkin 3 hari lah. Nah, di sini aku mau jelasin dikit ya. Gua kan udah level 65. Nah, di sini tuh kita masuk ke sigil, guys. Skill sigil, habis itu ke sigil. Nah, di skill sigil ini kalian wajib banget harus ikut klub yang ada di tempat kalian ya. Jadi di klub kalian wajib banget tiap hari itu donasi ya, masuk ke benefit. Oh iya, jangan lupa untuk mau ganti nih, kalau yang mau ganti bahasa Indonesia, nah pilih bahasa, habis itu pilih klik yang bahasa ya, secara otomatis nanti udah support ke bahasa Indonesia. Nah, di sini gua udah ada skill item. Nah, di item ini udah punya di cyber rune ya, di sini udah punya 28. Nah, kalau bisa kalian masuk ke klub random aja, masuk ke mana aja, yang penting ketuanya aktif lebih enak banget ya, untuk ikut-ikut laporan dan sebagainya. Lalu ke benefit dan juga ke donasi klub. Nah, di sini kalian bisa donasi 33 kali alias 30.000 gold, yang pakai yang 10 donasi gold atau pakai item kalau kalian punya yang mau didonasikan lebih banyak itu. Dan juga kalian bisa beli klub yang di cyber ini. Jadi kalian bisa beli ini banyak ya, karena nanti bakalan butuh banget, banyak banget buat sigil juga. Nah, kita udah klik nih. Secara otomatis kan sigilku yang dekor udah punya 38 ya ini. Nah, di sini kita masuk ke skill, habis itu ke sigil. Nah, di sini kalian leveling up, guys. Kalian butuh 4 gold. Coba kalau kita habisin yang cyber dulu ya. Nah, di sini kan 0 gold ya. Apalagi kita cari gold itu juga sulit loh. Nah, kita ratain dulu. Oke. Nah, kalau kalian habis kayak gini, kan gini bayar 4.000. Nah, habis kalian habis 10.000, guys. Ini kan eman-eman banget ya. Ah, eman banget goldnya. Karena carinya juga sulit kalau kalian nggak suka daily. Nah, di sini 4.000 kita carikan dulu untuk gacha juga ya. Kita upin dulu saja. Oke, dia berubah menjadi 9 nih, guys, dan butuh gold 8.000. Nah, ini di sini udah suruh level 70 ya maksimal ya. Jadi sampai angka 9. Nah, di sini udah level 8 semua. Jadi gua ada 4, 20, 40. Jadi gua beli benefit lagi dan donasi toko klub, beli 40 ya. Kita beli 40. Nah, ternyata udah punya, masih ada. Oke, setelah itu kita masuk ke skill lagi, habis itu ke sigil. Nah, kita elemenkan. Oh, ternyata udah finish ya, nggak butuh banyak. Nah, di sini bisa kita simpan di tas kita, habis itu kita masuk ke gudang. Di sini kita bisa masukkan. Oke. Nah, habis itu kita bagian ini kita bisa pakai maupun kita kirimkan ke teman kita yang online ya. Kayak ini teman gua yang leah ini, kita masuk habis itu kita kirimkan hadiah item. Nah, di sini kalian bisa kirimkan itemnya itu. Kayak contohnya ini gua ambil dulu ya. Oke, udah gua ambil, habis itu gua kasihkan ke Leah. Ah, kayak gini, guys. Kita kirimkan 1, 2, dan 3. Ini buatnya juga cepet ya. Buatnya kalau kalian udah punya karir, habis itu kalian masuk ke open shop. Nah, di sini kalian bisa custom. Nah, di sini kalian bisa buat karakter itu. Kalau kalian punya outfit, kalian bisa untuk play lagi. Bisa kalian use kalau kalian udah punya outfitnya ya, atau skin-skinnya buat pakaian, rambut dan sebagainya. Oke, langsung aja cekidot, kita cari Elite S Plus. Apalagi gua udah masuk di perpustakaan nih, yang carinya aman lah buat santai. Oke, kita langsung ke Elite.
habis itu recruitment, dan kita masuk yang paling bawah. Coba kita cek. Oke, yang paling bawah gua udah punya 7 gold. 7 yang warnanya gold ya. Kita play kan gas dan dapatkan S plus terakhir. Udah punya. Ya, udah punya juga ini. Oh, udah punya lagi, guys. 4 udah punya. Anjay. Ya, ulangin lagi. Aduh, sama aja. Iya. Baru. New. Satu. Ini yang terakhir nih. Terakhir. Mantap. Dapat Jensen. S plus guys. Mantap. Nice. Who'll join me in the fight to put an end to this sorry chapter in history? Habis itu kita masih punya satu ya. Gua kumpulin apa gacha? Gacha aja lah ya. Oke, kita ambil. Dapat apa ini? Ternyata udah punya juga ya. Oke, satu kali lagi. Gua masih punya ini kayaknya. Wow, punya dua. Kita open ya. Tambahin. Ya. Terakhir. Kita tambahin. Yes. Oh, darling. Hah, jadi kayak gitu, guys. Kalian harus kumpulin 3 ya. Nah, ini gua ganti yang S plus. Sebenarnya direkomendasikan buat Eli Center kayak gini. Kalian bisa cek ya untuk Elinya. Nah, di sini ada teman-temannya. Not even the director himself. Kalian bisa klik, cuman kalau udah level S plus sih, gua butuhnya di S plus ya. Jadi lebih baik ditinggiin levelnya mereka. Oke, kita naikkan level mereka. Kita joinkan ke yang pertama ya. Gua fokus ke sini dulu sampai level 70. Ah, udah habis nih. Gak apa-apa. Kita tunggu aja buat selesaiin event, ntar juga dapat sendiri, guys. So, kayak gitu aja. Oke, buat kalian, makasih ya buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar semakin berkembang. Dan jangan lupa bahagia. See you next time and bye-bye.